Itu udah dari record? Fokusin dulu mah. Oke. Halo guys, back with Weekend Vape Engineer, dan hari ini kita ada di segmen JAV, jalan-jalan asik vaping. Bersama hari ini gua Inugrah atau Anugrah, yang anunya selalu gerah dan butuh ditiupin. Waduh, kasar. Jadi hari ini kita akan memulai segmen kita dengan melakukan impression terhadap influencer vape di Indonesia. Yang pertama gua buka favorit gua. Ya, kulot tutupnya. Ya, kulot tutup anjing. Kopi Joni juga tutup jam 5. Jadi hari ini gua mau ngajak si Inu jalan-jalan seperti biasa, karena gua demen lebih prefer gua jalan sambil buat topik kayak gini. Kenapa? Okay. Bikin pusing di jalan. Nah, iya. Jalan enggak ngapa-ngapain tuh puyeng. Iya. Apalagi kalau lagi puyeng dijalanin, wah asik banget tuh. Jadi udah kan. Tadi gua udah ngelakuin impression, sekarang gua mau sebutin satu nama biar Inu niruin. Patrio. Aduh. Bareng deh, 1, 2, 3. Jadi hari ini gua bakal ngebahas satu topik. Satu topik yang menurut gua cukup simple, tapi inilah yang terjadi di Indonesia. Vaping di Indonesia terus. Iya, vaping di Indonesia, karena ini mungkin ya apa namanya yang kita concern lah ibaratnya ya. Concern. Bisa dibilang concern, bisa dibilang gua concern. Oke, okay. Gua concern. Boleh. Jadi intinya kayak gini, gua akan melemparkan sebuah topik. Topiknya itu adalah pot system atau sistem seperti RDA, RDTA dan juga RTA. Yes. Jadi kalau di sini ngomong kasar boleh ya. Oke. Okay. Kasar semua boleh, tapi yang enggak boleh adalah sara, berbau sara. Oke. Okay. Oke, okay, orang Bali? Ya, orang Cina. Jadi, oke, hari ini. Lu pribadi ya. Lu vaping dari tahun berapa, Nu? 2013 akhir. 2013 akhir ya. Sama lah kira-kira. Iya. Yeah. 2013 pertengahan lah gitu ya. Zaman-zamannya Hana. Hana oh, 2014. Kita enggak, 2013 tuh Ego C5, Evot. Iya, yeah, Camry. Iya, yeah, Camry. Ingat banget Camry itu. X6 kan yeah, itu. Iya, kayak merek mobil anjing. Iya, makanya. Ya kan? Tapi pakai K. Iya. Yeah. Boleh. Iya. Yeah. Emang anjing goblok Camry KAM RY. Oke, okay, terus untuk sekarang ini lo vaping lo prefer yang mana sih? Pod system atau cross system? Iya, gue mod seperti biasa, cuman gue punya juga pods ketika ya itu secondary vape gue lah. Secondary vaping ya? Jadi, apa gue bilang ya? Pengganti aja ketika bosan. Panjang isepnya. Karena baterai mau habis. Oh iya, pantes gitu. Jadi gini, kalau buat gue pribadi sih ya, kalau gue ya, Nung ya, gue demen sama pot, gue demen yeah. Ya, karena simple to use yeah. Ya, simple nikotin banget. Yang gue dapetin itu cepet, dan misalnya itu bisa dibuktikan, bisa dibuktiin ya. Buktikin. Kamu jangan bikin PP ini malu ya. Kamu mau merusak kredibilitas saya ya. Oh iya, saya pengen bikin Anda turun supaya job ke saya. Anjing, jahat. Nggak bisa, beda yeah. Kita semua berteman, tapi job dioper ke gue aja. Iya, yeah, jangan. Jadi, apa namanya, si pod system ini memang revolutionize industri vaping ya, dalam artian bisa gue bilang revolusi. Apa? Device-nya simple to use, cuma tinggal ganti podnya sama lu beli liquid, nggak perlu beli charger lagi karena yeah. Charger pakai USB, nggak perlu ya, pokoknya super easy to use. Iya yeah. Nah concern gue atau concern yang tadi lu bilang concern ya, ini juga gue pikirannya, gue sempat ngobrol juga sama beberapa orang kayak pot ini ya, lu ngerasain gak sih kayak flavor yang lu dapetin tuh lu kurang puas sebenarnya? Nah iya jelas. Iya yeah. Karena balik lagi ke awal, Mike, kayak lu gak bisa expect too much sama flavor di pots gitu. Iya yeah, sebenarnya apa bedanya sama Camry sama apa segala? Ya gak ada, ya. Kalau misalnya kita lihat fenomena yang sekarang adalah kita balik lagi ke fenomena zaman-zaman 2013 dan 2014. Jadi kemarin kita norak waktu 16-17 ya? Oh iya, kita norak ya. Gua bilang kita norak dengan apa namanya, dengan uap yang berlebih gitu loh. Iya, uapnya berlebih. Ya. Sebenarnya gua juga enggak setuju sih bahwa ya memang yang namanya lo vaping tujuannya itu bukan untuk gaya kalau gua. Ya. Tujuan gua vaping itu bukan untuk gaya, karena gua I need nikotin. Ya, yes. Gua I need nikotin gitu loh. Apalagi merokok-merokok yang dulu kayak kita kan gitu. Iya. Nah, kemudian
selama gue pakai pot system ya, yang bisa gue bilang tuh gini, gue punya pot system tuh banyak banget di rumah gitu ya, dan gue pakai, gue cobain gitu ya. Yang sekarang gue lagi recently gue pakai ini si Mi Pot. Mi Pot ini gue selalu pakai. Nah, permasalahan gue lagi gini, selama apapun gue pakai Mi Pot ini ya, mau misalnya gue berturut-turut 5-6 hari full gue pakai Mi Pot, pasti ada suatu saat setelah itu gue langsung balik lagi ke RBA gue, ke device yang bisa gue pakein coil alien, coil fuse clapton gitu ya. Why? Because palate gue itu nggak ngerasa puas dengan apa yang gue dapetin dari pot system seperti ini. Ya, namanya flavor itu menurut gue nggak bisa gue puas dan gue dapetin dari pot system seperti ini. Ujung-ujungnya kalau gue pengen flavor chasing gitu ya, pasti gue pakai RDA. Karena mungkin gue juga builder, gue udah terbiasa dengan gaya vaping seperti itu. Kemudian di pot ini plus, gue langsung ngomongin plusnya aja lagi nih ya. Gue ngerasain nikotin yang didapetin dari pot ini nih, itu efektif banget. Efektif, memang. Bisa dibuktiin kayak gini ya, misalnya lu pagi-pagi, belum minum, belum makan, tapi vape lu agak bawa jilong dikit mungkin gitu kan. Tapi gak apa-apa. Slow. Slow. Karena ku slow. Kalau lu ngisep 3 kali, 4 kali ya, pakai device ini ya, over nikotin. Over. Ya, karena lagi belum makan gitu kan. Iya, pasti badan naik. Lu nih, lu ngerasain di belakang teng ya kan, kepala lu ya, nyutan gitu ya. Pokoknya intinya adalah kayak lu kelebihan overdosis nikotin, overdose nikotin ya. Itu memang yang namanya salt nic itu daya serapnya itu tinggi banget di badan kita. Ya. Iya, memang. Itu gua akuin. Jadi si pot ini sangat efektif untuk deliver nikotin. Oke. Okay. Jadi itu salt base sama free base. Kalau free base itu jadi enggak ada yang ngikat. Nggak ada yang senyawa nikotin itu sendiri ya. Itu kan kalau free base itu adalah hasil ekstraksi dari tembakau untuk mendapatkan nikotin, tapi dalam berupa nikotin yang mentah. Nah, akhirnya kenapa ada free base? Karena salt base. Iya, salt base itu karena ya nikotinnya masih berupa mentah gitu loh. Salt base. Wow. Tiba-tiba ada yang nongol di belakang gitu loh. Gelap, gelap gulita. Iya anjing goblok. Semenjak cukai ini ya, liquid yang bisa gue pakai itu nggak terlalu banyak. Iya. Karena apa? Karena apa? Ya, gue nggak mau ngomong bahwa orang-orang ini produsen mengurangi biaya produksinya dengan mengurangi bahan-bahan. Tapi yang gue rasakan adalah banyak banget pemanisnya. Kan kalau lo mau bedain antara pemanis sama, jadi gini nih, kalau gue ngerasain manis itu ada dua jenis, manis pemanis sama manis pelet. Kalau pelet itu satu mulut tuh kerasa manis. Kalau pakai sukralos pasti di lidah lo. Cuma di lidah tok kayak. Aftertaste itu di lidah. Oke, langsung kita balik lagi ke pot. Nah, yang jadi keresahan gue selanjutnya adalah dari pot system ini. Lo ngerasain kan yang namanya pot system itu, yang bisa masuk ke dalam pot system itu kebanyakan ya, terutama kebanyakan adalah Indonesia. Kalau Indonesia liquid single layer. Ya, single layer atau ya bisa dibilang dua layer boleh gitu kan. Dengan pemanis, dengan chiller. Yang creamy gue belum pernah tuh nemuin yang bener-bener enak gitu. Belum, wah, kecuali soft cost. Gue ya, di sini gue pakai soft cost dan ini mirip banget sama freebase-nya. Man, itu enak banget. Nah, kemudian yang gue rasakan selanjutnya adalah gini. Dengan semua orang pakai pot, yang gue ngeri adalah karena semua orang terbiasa pakai pot, selera vapers itu jadi hancur. Jadi Downgrade ya, penurunan dari selera vapor-vapor ini. Kenapa? Karena mereka udah jarang banget ngerasain yang namanya freebase, karena udah terlalu biasa pakai ini. Ini nggak bisa disamain dengan Kaifun Light gitu ya. Oh, susah. RBA zaman dulu, RBA RTA zaman gitu dulu, ya. Kayak Orchid, ya, Poker. Nggak bisa. Memang bukan segmennya ke sana, bukan arahannya pots itu untuk menjadi flavor, RBA chasing. flavor. Makanya yang gue bilang, gue setuju sama Benny Movie yang lagi pakai Little Boy itu 18350. Mechanical mod untuk atasnya RTA, RBA atau yang mod tulang. Iya, mod tulang, MTL, MTL. Karena memang jujur ya, mau lu pakai siren pernah? Siren tuh jauh enak dibandingin pot kayak gini. Wah, kacau. Ya, jauh dengan liquid yang sama gitu ya. Karena lu punya free, lu punya kebebasan untuk ngambil sendiri. Iya. Ya. Vapers baru sih. Ya, halo, welcome to vaping gitu. Ya, welcome to vaping. Ketika yang namanya selera udah turun, brewer itu nggak lagi penting. Ibarat gini, lo berkecimpung di industri kreatif di mana lo harus out of the box dan menghadirkan rasa-rasa yang menurut gua bisa bikin vapers pop orgasm gitu loh. Tapi ketika industri kreatifnya begini gitu loh, brewer akan downgrade juga keahliannya untuk bikin yang namanya liquid-liquid yang bisa bikin mod gasm, Mike. Jadi kayak
taruh lagi nih, apa namanya, sebelum ada pods ini pun brewer Indonesia menurut gue ya tetap kurang kreatif gitu loh. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mango, mint, atau misalnya strawberry cheesecake gitu loh. Kayak ketika strawberry cheesecake booming, semua brewer berlomba-lomba bikin strawberry cheesecake. Gue punya satu kalimat untuk apa? Idealis dikalahkan sama cuan. Nah, itu maksud gue gitu loh. Ketika ketika lo masuk di bidang industri kreatif, ya lo konsisten menjadi brewer yang kreatif dengan menghadirkan rasa-rasa baru yang aneh-aneh, tapi bisa diterima. Tapi nggak gitu. ada duitnya, gimana? Nggak ada duitnya? Ya iya. Buat apa lo masuk industri kreatif kalau misalnya ngarepin duit di awal? Ini dari anak iNews ya, ini industri kreatif nih. Inugra 2019. Iya gitu loh. Buat apa lo masuk industri kreatif, tapi kalau misalnya lo sendiri mengkotak-kotakan diri, mengsegmentasikan diri sendiri, dan tidak menjadi kreatif. Okay. Ya salah lo masuk industri kreatif, men. Oke, okay, nice. Wow. Boleh. Ini Inu S3 nih. Wow. S4. Wow. Gue sih S7, S10. S10. Iya. Mahal. Oke. Okay. Jadi pada intinya adalah hari ini kita membahas apa? Kita membahas keresahan lah. Apa sih pendapat? Gue pengen tahu juga teman-teman nih, teman-teman penonton. Jadi menurut teman-teman, pengalaman teman-teman pakai pot tuh gimana sih? Kalau gue pribadi, gue pakai pot, gue seneng. Tapi pada akhirnya gue selalu balik ke device gue yang utama, ya sama RDA mod yang berbaterai 18650 dual, dan itulah my plate. Ya. Yeah. Oke, guys, jadi itu adalah bacotan kita di segmen JAV, Jalan Asik Vaping, bersama gue dan Inugra hari Yo, ini. Bersama Gihon juga di belakang yang tadi bilang, wow, yang kita doang. Gimana, Mo? Wow. Jadi kalian kalau misalnya pengen ngeliat Gihon dalam versi aslinya gitu, kalian tinggal komen di... Gihon lagi setengah kegelapan. Iya, jadi setengah kegelapan. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngeliat Gihon aslinya kayak gimana, kalian komennya di bawah dengan kata-kata kasar. Oh, satu lagi. Iya. Gue pengen kalian coba kata-kata kasar. Ekspresikan semua kata-kata kasar lu di bawah. Ntar gue yang komen. Karena Indonesia adalah negara demokrasi. Asal kalian nggak melanggar hukum. Nah, gitu. Jadi kalian harus 18 tahun. Dan kalian memang 18 tahun harus bisa mengontrol emosi dari diri kalian sendiri. Jadi kalau misalnya kalian komen kasar, nanti yang balas akan Gihon. Nanti gue jawab, wow. Wow. Anjing. Oke, guys, see you next time. I'm Vape Engineer. And I'm Inugra. Dan ini Gihon. Wow. Gihon.exe. See you next time. Bye-bye.